we are looking at our neighbours, both Singapore and Indonesia, to draw relevance and theme. Now, I have not met the Yang Berhormat from Indonesia before, but I've just met him now, and we are delighted, and let's give him a hand as he would address us. The CV is at the back on page 10, so you would get a description. Dia memberitahu kepada saya bahawa dia adalah ahli parlimen, dan parlimen in Indonesia lebih 600 ahli parlimen, and they have a 5-year term. Nanti tengah hari we would be hearing to from parliamentarians from Malaysia tentang apakah cabaran untuk Malaysia. Tapi sekarang kita akan dengar pembentangan pandangan dan kertas kerja beliau dari pengalaman dari Indonesia dan bagaimana Indonesia yang berbilang kaum dan berbilang agama dan keturunan mengisytiharkan satu kebebasan dari peringkat pemerintah mereka atau kerajaan ataupun juga dari bagaimana civil society dan masyarakat melihat isu-isu rasisme di kalangan Indonesia. Mari kita memberi satu tepukan kepada speaker pertama kita dari Indonesia, yang berhormat Maman. Thank you. Over to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Terima kasih Datuk dan semua peserta. Terima kasih Komas yang telah mengundang saya. Ada paper yang saya siapkan, tapi saya akan lebih sharing dari apa yang selama ini saya lakukan dan kenapa saya terpilih jadi anggota parlemen. Dalam Malaysia apa? Ahli parlemen. Yang terhormat. Nah, sebenarnya saya minta panitia untuk ada searching di Google bahwa saya masuk ke parlemen dengan isu besar, yaitu pembela minoritas. Jadi kalau dilihat di Google, lalu tulis Maman Imanul Haq, caleg pembela Ahmadiyah, itu menjadi pintu masuk kita memahami persoalan-persoalan tentang diskriminasi dan rasisme di Indonesia. Saya dipilih oleh NGO dan media-media mainstream di Indonesia sebagai tokoh muda yang terus mengkampanyekan tentang pluralisme. Di beberapa pernyataan saya, pluralisme ini menjadi sangat penting. Pertama, kita melihat Indonesia. Indonesia dengan jumlah penduduk pada sensus 2010 sekitar 237.641.326. Lalu terdiri dari berbagai agama, walaupun agama yang diakuinya baru 6, Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konfusius. Tetapi banyak agama-agama lokal. Agama-agama lokal seperti misalnya ada di daerah saya yang namanya Sunda Wiwitan. Ada juga beberapa agama di Kalimantan, Kaharingan. Nah, agama-agama itu dan keseluruhan itu dijamin secara konstitusional, mereka berhak untuk hidup melaksanakan ibadah dan kepercayaannya masing-masing. Di Indonesia ada sekitar 17.000 pulau, dan setiap pulau yang ada isinya itu pasti ada kepercayaan lokal. Ada local wisdom, ada genuine religion di sana. Nah, saya lahir dari keluarga muslim, dan ada kelompok muslim itu dua. Pertama, kelompok moderat muslim. Ada juga kelompok yang tidak moderat. Moderat muslim itu
dipelopori oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Saya lahir di keluarga Nahdlatul Ulama dan jabatan saya sekarang di pengurus besar tingkat nasional adalah sebagai ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Dari dua Islam ini, saya lahir di NU, lalu dalam tradisi Nahdlatul Ulama, kita meyakini bahwa Islam adalah spirit untuk transformasi dan perdamaian. Islam is spirit for transformation and peace. Dan itu diyakini. Islam itu punya selalu spirit untuk terus bergerak maju. Dalam bahasa Iqbal, sekali berhenti berarti mati. Nah, kelompok inilah, dua mainstream moderat Muhammadiyah dan NU lah yang mewarnai Islam di Indonesia. Di tengah kehancuran beberapa mayoritas negara yang mayoritas Islam, seperti di Timur Tengah, di Afrika, yang mengalami konflik begitu besar, hanya karena perbedaan madhab, perbedaan suku, sehingga diharapkan apa yang disebut dalam perdebatan Muhammad Abduh dengan seorang filsuf Perancis tentang Islamic Index itu betul-betul bisa terwujud di Indonesia dan terutama Malaysia nanti. Saya bilang ke sahabat saya diantar oleh sahabat saya Anwar, yang perlu dilakukan oleh Malaysia dan Indonesia itu adalah mengelaborasi seluruh values, nilai-nilai kearifan-kearifan lokal yang ada di kedua negara, lalu menjadikan semacam indeks. Jadi ada Malaysian Index, toleransi, hidup gotong royong, kejujuran dan lain sebagainya. Nah, ketika dua kekuatan ini muncul, ternyata problem di tengah lapangannya tetap ada. Misalnya, kemarin ada kasus di Papua, pembakaran gereja, pembakaran masjid di Tolikara. Lalu di Aceh ada pembakaran gereja di Singkil. Tentu kita bisa baca seperti itu. Kenapa terjadi seperti itu? Malah ada diskriminasi yang lain. Misalnya karena negara belum bisa mengakomodir dalam nomenklatur soal agama-agama lokal, maka banyak orang yang dengan kolom tidak bisa mengisi apakah dia Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha atau Konghucu karena tidak termasuk yang enam. Maka mereka mengosongkan kolom agama. Makanya perjuangan kawan-kawan di Indonesia adalah menghapus kolom agama. Saya nggak tahu di Malaysia pada tuh KTP-nya, identity card, ada kolom agamanya atau tidak? Ada. Semua. Maksudnya? Bangsa ada, agama ada. Oh iya. Nah, itu yang membuat. Itu yang membuat ada beberapa anak yang akhirnya dia tidak mendapat akte kelahiran, tidak bisa masuk ke sekolah mendapatkan pendidikan, tidak punya akses terhadap kesehatan. Hanya karena dia tidak bisa ngomong agamanya apa, padahal dia punya keyakinan. Keyakinan agama Sunda, wiwitan itu, atau kaharingan. Ini yang jadi problem, negara tiba-tiba membuat diskriminasi aturan, padahal konstitusinya menjamin semua warga negara tanpa perlu ditanya agamanya, keyakinannya apa, itu mendapat akses untuk pendidikan, akses untuk kesehatan. Problem kedua, diskriminasi itu muncul karena teologi. Makanya ini yang diperjuangkan oleh anak-anak muda sekarang di Indonesia. Ada kelompok-kelompok yang atas nama teologi akhirnya membuat perempuan tersingkir dari wilayah-wilayah publik. Padahal kalau kita mengelaborasi bahwa sungguhnya Islam membela perempuan, Muhammad lahir untuk menunjukkan bahwa perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki, tetapi di beberapa tertentu justru para pemuka agama mempertontonkan ada dominasi laki-laki terhadap perempuan. Inilah masa depan kemanusiaan, bahwa kita saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, walaupun kita berbeda dengan orang lain. Saya punya pesantren di daerah sekitar 200 kilo dari Jakarta yang namanya Cirebon, Majalengka dari Cirebon. Ada 2000 student, ada 2000 santri di sana. Nah, di tempat saya mulai ada proposal tentang pluralisme.
Saya punya forum satuan di mana setiap bulan yang memberikan ceramah beda-beda. Kadang dari Islam, Islamnya pun boleh beda-beda apa saja. Lalu kadang dari Kristen, kadang dari Katolik, kadang dari Hindu, Buddha. Teman-teman Rabi saya dari Amerika pun pernah datang. Bahwa sungguhnya musuh manusia, musuh agama itu bukan agama yang berbeda. Musuh agama itu adalah kebodohan, kemiskinan, dan perpecahan. Musuh agama itu adalah ekologi, illegal logging, pembakaran hutan sehingga Indonesia bisa mengirimkan asap ke Malaysia. Bukannya mengirimkan uang malah asap. Musuh agama adalah kekerasan terhadap anak-anak. Di Indonesia sedang mencuat kekerasan dan violence untuk anak-anak sekarang. Lalu musuh agama adalah diskriminasi terhadap perempuan. Di mana perempuan tiba-tiba masuk wilayah domestik, ditutup rapat-rapat, padahal dulu istrinya Nabi bernama Aisyah adalah guru bagi sahabat-sahabat laki-laki. Dulu putrinya Nabi Muhammad namanya Fatimah adalah orang yang mengibarkan spiritualitas tentang Islam dan kesamaan gender. Seperti itu. Nah, di pesantren saya dimulailah tradisi untuk menghargai perbedaan itu, termasuk juga rasis, anti tentang rasisme. Dan anak-anak diajarkan bahwa sungguhnya kebenaran itu bisa kita ketemukan di mana saja. Misalnya di tembok pesantren kami ada kata-katanya Mahatma Gandhi. Di tembok pesantren kami ada kata-katanya Mother Teresa. Untuk mengatakan bahwa kita bertemu ada agama lain selain Islam, ada keyakinan lain selain Islam. Nah, awal-awalnya pesan kami dituduh sesat lah, ditegak ada dan sebagainya. Akhirnya justru dengan itu kita bisa berjuang. Saya terpilih dalam election kemarin dan terpilih karena isu anti diskriminasi, anti terhadap rasisme. Semua orang merasa nyaman, damai sesuai dengan kata Islam, assalamualaikum, kedamaian, ketenangan, ketentraman itu bagi kita semuanya. Makanya kalau lihat orang Islam yang janggutnya panjang tiba-tiba lihat kita melatat melotot begitu, lalu beda sedikit, kita nggak nyaman, dia kehilangan esensi terhadap Islam. Saya diajarkan langsung oleh Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. 8 tahun saya belajar dengan Gus Dur. Saya menulis beberapa buku tentang pluralisme, seperti itu. Nah, saya ingin memberikan sumbang saran bahwa Malaysia punya potensi yang sama besarnya dengan Indonesia. Malaysia punya potensi yang besar untuk menyumbangkan bahwa sungguhnya kiblat peradaban dunia ke depan itu harus bergeser ke Melayu, ke Indonesia, ke Malaysia. Dan potensi-potensi itu kalau tidak dioptimalkan, kita akan kehilangan momen. Kalau ditanya Islam mana yang hari ini kita cari? Apakah Islam yang dipertontonkan hari ini di Suriah, di Arab Saudi yang manajemen hajinya itu sangat kanibal? Saya kebetulan kemarin ada di Mekah, saya menjadi pengawas DPR. Saya tahu persis berapa yang meninggal di Mina itu. Awal-awal sebelum ada itu saya katakan ada 2000 orang dibunuh secara sistematis dan masif karena ketidakmampuan Arab Saudi dalam manajemen bencana. Saya tahu persis ada orang hidup yang dimasukkan ke apa? Mobil besar itu apa, Datuk? Ke kontainer. Ada orang yang mau kita identifikasi aja nggak boleh karena Arab Saudi tidak masuk kepada negara DVI internasional. Kita tidak ingin Islam berkiblat kepada sebuah peradaban yang barbar, peradaban yang tidak menghargai hak asasi manusia. Kita tidak ingin agama-agama tiba-tiba dipandang sebagai produk kuno yang hanya menghambat kemajuan. Kita ingin bahwa agamalah menjadi pelopor bagi pergerakan anti diskriminasi, anti rasisme, dan menjadi pelopor bagi transformasi dan perdamaian. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Wahyu, atas pandangan beliau tadi. Kalau YB di Malaysia, tak tahulah dari prinsip anti-diskriminasi boleh dapat pilih ke parlimen atau tidak. Nanti kita dengar petang nanti oleh YB dari Parlimen Malaysia kalau mereka memperjuangkan isu-isu yang sama, bolehkah dari
parlimen atau tidak. Tapi jelas kita mendengar beberapa perspektif dari pengalaman beliau dalam memperjuangkan isu-isu dan juga pengalaman dari Indonesia dari perspektif Islam dan cabaran terhadap agama dan cabaran atas moderation dan tidak moderate dan sebagainya. I think it's a good example. I think I skimmed through the paper quickly. I think there are more references to the anti-discrimination legislation that is specifically mentioned that emerged after the riots in Indonesia, especially with the Chinese community, and the attempt to bring back the business community. NUCC did cite this document and it's part of the recommendations for the national unity document that came out. So I think nanti kita boleh dapat lebih penjelasan tentang akta ini dan juga Indonesia did ratify CEDAW, satu perkara yang not CEDAW, ISA, International Convention on the Elimination of Racial Discrimination, di mana Komas has been championing the call for the rectification. And we can look at Indonesia dan pengalaman Indonesia post ratification and their compliance to the international standards, because Malaysia menjadi salah satu dari 16 negara di dunia yang belum rectifikasikan ISA, and Singapore likewise is a collaborator with Malaysia, but we got some word that Singapore might be rectifying ISA next year, 2017. Okay, so they are at least ahead, because in Malaysia it's total silence, although I think General has been knocking the door, not yet breaking down the door. Okay, kita lanjutkan, and from Indonesia we have DJ Rafiz. His bio data and a brief write-up of him is on page 11, and please make reference. I think Singapore has some examples that we can cite on and some challenges as well, and so let's hear from him, from his experiences, and I think it's coming from the Muslim Action Council, from the youth section, and other areas, and I think he'll be able to better introduce himself and also the organizations that he represents. But let's look at a reality check on Singapore. After its 50-year celebration, it has been parading, especially the Deputy Prime Minister has been benchmarking Singapore as the most outstanding example in the whole world, not only for economic development. Let's take a reality check and see dari pandangan from someone living in Singapore, from a minority community there, what are his views? Over to you now. Let's give him a hand. Nation. I asked myself, how do I approach this? So I thought I can go the Wikipedia way, that is just to repeat and the perfect picture of Singapore. Yeah, as a city of global nomads. The other way is to allow audience to look up the Wikipedia, and I offer a primer of challenges to the race relations of that's happening in Singapore. As Singapore shares a common colonial history. Yet, one most important factor that we have to highlight is that as a single sovereign state since the last 50 years, Singapore remains an island with real physical and immigration boundaries that limit volume, frequency, and pace of inflow and outflow of people. Okay, this is perhaps the most important determinant that allows Singapore government to enact policies
that are better able to control formation of minority enclaves, such as one of the policies, ethnic integration policy that controls ratio of racial mix in public housing estates. And accompanying hard policies are social policies that dissolve informal independent ethnic associations and replace such ethnic associations with ethnic group activity committees in community centers, centralized locations. And such policies give, from an outlook, a perception that racial issues, ethnic issues, are non-issues in Singapore. It is a perception. Well, let's look at the reality. In politics, the group representation constituency system was created to ensure minority representation while enforcing a complex obstacle to political contestation by opposition parties. And this allows the PAP to be the sole power to govern Singapore the last 50 over years. And of course, since separation from Malaysia, the last 50 years. And above all, efficiency-driven economic development approach taken by Singapore government to drive development ensures that state mechanism prioritizes efforts that support economic development, thus suppressing also dissenting voices that are not appropriate with economic strategies of the period of time. So at one time, it was a total no-no to talk about race. And today, perhaps, it's a little loose. We can talk about race as long as it is not in a public domain for the purpose of inciting the emotions. Okay. So in Singapore since the last 50 years, what has happened? From a Malay minority perspective, Singapore has seen one minister from the Malay community and until 2015, and now we have two. And in those 50 years, Malay ministers are assigned portfolios of community development, environment or communication. That's about it. After 50 years, Singapore Malay community has seen one brigadier general who's retired, one Malay fighter pilot and one gunner in armored formation. Okay, why am I highlighting this? Let's look across, just across the causeway in Malaysia or in Indonesia. Is it strange that a community, a minority community that is supposedly living in a society that provides the best education supposedly in the world, but we do not have the quality to go beyond a single digit, one, for many vocations of leadership? That's one aspect. And despite low TFR for decades, Singapore population has increased almost double that of 20 years ago. And what happened is that the ethnic composition in Singapore is such that the Chinese community remains the majority of 70%, and the Malay community is kept at 13%, and Indian community citizen and permanent resident at 9%. Yeah. Education, 11 special assistant plan schools and 15 at secondary school level and 15 special assistant plan school at primary school level for more than 35 years exclude non-Chinese speaking academic prodigies from this special class of school. And the SAP school established is to ensure an elite Mandarin class at MOE, Ministry of Education Initiative. And the latest incorporation of such a school was in 2012, as recent as that. Okay, what is this?
This is a band of schools that is given special assistance by the government and reserved only for Mandarin speaking students. This band of schools form the top tier schools in Singapore, and for 35 years students from these schools actually go on to take up leadership positions in private sector, in public sector, and in the military. Yeah. Okay, this is still happening. And for social welfare services, what's happening? Singapore continue to have four distinct self-help groups to manage welfare services, education services. Yeah. For the Malay community, for the Indian community, for the Chinese community, and a collective others. And from the 2010 census data, graduate school, Singapore Malay community stands at 5%, while the national Singapore resident population average stands at 23%. So that is the reality of race relations in Singapore, when we talk of ethnic groups as how it's documented. But of course, not all is bleak, because on 19 October 2015, Singapore signed the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination and planned to ratify it in 2017. So in this short 2 years, all those and many other issues that shows imbalances, yeah, and of how the ethnic relation is actually being conducted through policies, government policies, have to be rectified. And what is Singapore, and how will Singapore look with this form of racial discrimination eliminated look like in 2017? That is something that we are still thinking about. Okay. That is perhaps what I can share on the reality of race relations, yeah, at the policy level. But perhaps, I think I'd like to take the discussion a bit differently from here and ask, what is it that we are discussing when we speak of racial discrimination? Yeah, I mean, social science speaks of racial discrimination as two broad components. One is a differential treatment of the basis of race that disadvantages a racial group, and two, the treatment of the basis of inadequate justified factors other than race that disadvantages a racial group. Yeah. Okay, the first is like the Sesame Street song. One of these things is not like the others. Yeah, one of these things doesn't belong here. That's the first one. But the second one is when proxies of discrimination use ISIS as a pressure point to say that you are actually using semantical arguments here, when the reality, the disadvantage on a certain and particular racial group happen. Yeah? And perhaps there's also a need to consider the fact that discrimination is not always as clear as that race or any other category. It is more often a compound where race and social class, race and gender, race and age, race and ideological orientation, or a compound of all of the above, race, social class, gender, age, ideological orientation. Consider this, within the ruling elite, perhaps those in the business class, race discrimination may not be something of not too obvious, because why? There is the common denominator, that is money, for instance. But does that mean that discrimination is not happening in the other aspects of society? Yeah, when social class itself is being factored in. So on a daily practice, there are two aspects of this issue that has to be discussed. One is group preferences. How far do we want to stretch group preferences as being
elements of discrimination, as a factor of discrimination. Take for instance, I mean, we have our own individual groups, preferences in the groups that we are in, our family members, our community, our cultural group, our language preference, our academic group, for instance, I mean, and so on and so forth. And in each, we have our own preferences to what we want to, what we choose to eat, what we choose to act, where we choose to attend conferences, and so on and so forth. How far do we say that exclusion or the choice to not participate is discrimination? Yeah. And the next part that perhaps I'd like to highlight is when social groups' preference are actually institutionalized. Yeah, when social groups are institutionalized and made into a force to ensure power over another group. Yeah, power over another group. A group that is different from ours, a group that is in contest with the shared space that we have. Yeah. So these are two things. Being part of a social group itself and the enforcement of a group preference that creates a power over the others. Yeah. I think, why is this important? Because for example in Singapore, minority groups have their cultural preferences, cultural habits. Yet, in situations, some of these preferences have to be watered down or even eliminated for the sake of harmony, racial harmony. Is that fair? And to what extent will it become unfair? Will it become a conflict? So I think to go on from here, what if after 2017 when Singapore ratified ISER and supposedly the society moved to one that is going to remove the idea of race in the application forms of to universities or jobs, when for instance I'm no longer required to use the surname, middle name as part of registration system, my patronymic system is acknowledged. How will Singapore be like? And what will happen to minority community such as the Malay community, the Indian community that has had 50 years to supposedly live up to what the dominant group expect of it, the continued socio-economic underclass that has happened, and it's huge. I mean, if we want to talk about statistics, I mean, this probably may not be the best platform, but there are lots of writings online to show how minority groups are fast becoming an underclass in supposedly the most expensive city in Singapore. Yeah. And is it enough to just speak of non-discrimination? Is it enough to say that, well, we stop at that? We are going to ensure that from now on, from this point on, we don't talk of race anymore. When the reality, as we move around, the language we use, the practices, the cultural habits, confirms with the idea of ethnicity and race. Is it enough? Is it enough to say that, well, if 80% of the Malay community has income under the national median, it's because for the past 50 years, you've been hopeless. When actually there are many policies that have, for 50 years, supported the production of an elite within the majority community,
and at the same time suppresses the development of the minorities. Yeah? And what about reparation? Can we consider that as another step to really bringing humanity, the next generation of the human race, one level closer to a more uniform start for their generation? Yeah. And perhaps to borrow from Professor Chandra Muzaffar, when I was in his lecture about a decade back, aware victims matter. It is not enough to champion human rights. We also need to move to correct human wrongs that has allowed victims to be left out in the first place. Yeah. And in tandem, level the starting point that we may create for future generations, where equal opportunity is the basis of development. Yeah, and I think to close, perhaps above all forms of racial discrimination, the biggest victim of racial discrimination is in fact discrimination against the human race, because we have allowed our insatiable consumption of our own comforts to exclude the imagination of a shared earth that we have today. And let's think about our future generation. How much have we actually exploited of our time today to be the best city in the world, best airport, best whatever not, yeah? Yet within the same time sphere, 2-3 generations of potential productive youth have become byproducts of supposedly fantastic economic development. I think that's about it for my sharing. Thank you. Thank you. Thank you very much. I think the battery is going there. The case study on Singapore, and also then drawing application and principle to the broader dynamics of race relations, death, discrimination, power, struggle, and questioning some of the concepts and phrases along that line, I think it's very thought-provoking and requires much more discussion along these lines. Okay, selamat tengah hari. Nama saya Dola. Kebiasaannya di Malaysia, nama Dola itu adalah susu pada orang Islam. Tapi saya orang asli yang bukan Islam. Okay. Soalan saya tujukan kepada Pak Maman. Kita melihat sebenarnya banyak diskriminasi dalam agama, terutamanya di Malaysia. Jadi saya tadi tertarik dengan pembentangan Pak Maman yang kelihatan Islam moderat itu sangat bebas dan terbuka kalau di Indonesia. Di Malaysia kita lihat, terutamanya kami kaum minoriti, diskriminasi yang ketara ialah jika anda inginkan apa-apa bantuan dari kerajaan, anda harus menjadi seorang Muslim atau Islam. Banyak juga rumah-rumah ibadat orang Islam, asli di Malaysia yang mereka ini bukan surau dan sebagainya, dirobohkan oleh pihak kerajaan. Okay? Soalan saya ialah, bagaimana Islam moderat itu boleh mengubah dasar pemikiran rakyat agar melihat bahawa agama itu sebenarnya hanyalah satu konsep kepercayaan dan ia bukan dominasi kaum. Sebab yang kita lihat sekarang ialah mereka melihat orang asli harus pergi ke Islam untuk menjadi orang Melayu, bukan sebagai orang asli. Itu sahaja. Jadi bagaimana Islam itu melihat konsep ini? Terima kasih, Dola. Yes. Thank you, Professor. Mohon permisi Bapak untuk tanyakan soalan. Kalau sebagai anggota DPA satu, dan juga soalan yang keduanya sebagai soal kie yang ada kesesatan
Yang pertamanya, kalau untuk soal pertama ialah dari soalan asimilasi yang sudah lama berlaku di Indonesia itu sendiri, sudah 60 tahun kali. Saya mau tanyakan pengalamannya itu sebagai identitas Indonesia, orang Indonesia itu sendiri, terutamanya sekali kalau kita melihat asimilasi berlaku pada orang Cina yang sudah bukan orang Cina itu sendiri, kerana sudah menggantikan nama-nama mereka dan juga budaya mereka untuk menjadi satu dengan orang Indonesia itu. Dan saya pikir kalau di sini, kalau kita lihat sudah 60 tahun eksperimen atau program asimilasi Indonesia itu, kalau hari ini perbedaannya gimana? Kalau dipikir, kalau identitas orang Indonesia itu tadi sebagai orang Indonesia atau ada orang Jawa, ada orang Kalimantan, ada Papua dan sebagainya. Karena kalau kita melihat itu mungkin kurang ya sekarang. Kalau mau ditegaskan asimilasi di Indonesia, saya mau mendapatkan pemikiran Bapak itu sebagai anggota DPA. Karena kalau di DPA itu perlu dipikir secara nasional ya, dan juga untuk komunitas sendiri. Yang keduanya ialah sebagai kia di pesantren dan sebagai orang agama itu sendiri, saya pikir kenyataan Bapak yang terakhir sekali tadi saya cukup tertarik ya, itu yang dikatakan agama menjadi pelumpur anti diskriminasi. Karena kalau kita melihat itu agama dalam di negara-negara seperti Malaysia juga, di Indonesia juga, negara lain, agama seringkali digunakan untuk mendiskriminasi dan bukan untuk membawa mereka bersatu untuk menjadi identiti yang sama atau membawa komuniti bersama. Nah, kalau kita lihat kasus di Aceh, kasus di Kalimantan, kita melihat gereja dibakar seperti mana yang sudah dibilang tadi, Aceh juga. Oleh itu, saya mau tanyakan pikiran Bapak itu sendiri. Itu adalah dari segi penelitian atau pertemuan nasional yang sudah dilangsungkan, yang boleh dibuktikan di mana agama itu sudah percaya membawa mereka untuk bersatu dan menghapuskan rasisme itu sendiri. Thank you, Mas Rul. Ismail, saya bukan orang Islam dan saya adalah orang asli juga. Kalau kita lihat, di dalam perkembangan dunia, orang asal itu dikategorikan adalah orang yang betul-betul berasal daripada setiap di sebuah negara. Tetapi saya ingin membukusikan di Malaysia, orang asli itu tidak dianggapkan orang asal yang menetap di Malaysia, dan orang asli juga tidak diiktiraf di Malaysia sebagai orang asal untuk menempatkan orang asal di Malaysia. Satu. Itu soalan saya yang satu. Adakah saya tunjuk kepada Pak Maman ya? Adakah pandangan Pak Maman, pendapat saya ini adalah betul atau tidak bahwa orang asal itu adalah orang yang paling asal sekali setiap negara di dunia ini? Satu. Yang kedua adalah agama. Saya tertarik juga dengan apa yang Pak Maman katakan tadi. Di Malaysia, agama juga adalah bermasalah untuk peningkatan keramaian masyarakat orang asli yang dikira ramai. Orang asli itu juga kalau mengikut perkembangan semasa yang dikatakan oleh jabatan orang asli yang menjaga orang asli di Malaysia, keramaian orang asli seramai 205,000 orang. Tetapi ada perkembangan terbaru di Malaysia ini juga ada profesor-profesor yang telah membuat research kepada masyarakat orang asli bahawa orang asli di Malaysia hanya ada 110 orang. Soalan saya, adakah nama saya seperti nama orang asal itu mengurangkan keramaian masyarakat orang asli di Indonesia? Sekian, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Yang pertama, problem di Indonesia
di negara-negara lain adalah implementasi dari hukum, penegakan hukum. Misalnya Indonesia paling rajin meratifikasi beberapa konvensi dan lain sebagainya, tapi dalam penegakannya tetap saja negara atau aparat negara itu tidak hadir. Polisi di Indonesia, tentara di Indonesia kadang-kadang lebih memihak mayoritas daripada memihak kebenaran. Ini yang dikritik oleh kami, saya board di Kontras, sampai kita kerjasama dengan kepolisian untuk membuat panduan terhadap kebebasan beragama. Sehingga aparat tidak perlu bertanya apa agama Anda, apa kepercayaan Anda. Yang perlu dilakukan oleh aparat negara adalah melindungi warga negara, apapun agamanya, apapun keyakinannya. Di Indonesia misalnya, kita lihat bagaimana ketika gereja dihancurkan, atau ada gereja yang sudah dihancurkan, dihalang-halangi oleh kelompok-kelompok intolerans, negara justru hadir di sana untuk ikut menghancurkan. Ini lucu, padahal negara itu tidak beragama. Tugas negara adalah melindungi warga negara, walaupun dia berkeyakinan beda dengan seluruh mayoritas negara itu. Nah, ini yang akhirnya kita melakukan di DPR. Sebagai anggota DPR, kita terus memperkuat institusi-institusi hukum agar mereka taat kepada nilai-nilai regulasi yang sudah diputuskan di DPR. Ini soal sumber daya manusia sendiri. Saya pernah berdebat dengan seorang jenderal bintang 2 yang dia katakan bahwa soal agama itu soal dengan Tuhan. Saya hanya sekedar polisi, tetapi saya seorang muslim yang harus taat pada Tuhan. Saya katakan, Pak Polisi, Anda itu digaji dengan duit rakyat. Anda itu digaji dengan pajak. Maka Anda harus taat kepada konstitusi, bukan taat atas tafsir dia kepada agama. Akhirnya dia ngotot seperti itu, saya akhirnya katakan, udahlah Pak Polisi, yang ulama itu saya punya pesantren dan Anda cuma polisi. Akhirnya saya harus ngomong begitu, Ibu. Nah, itu jadi problem di Indonesia tentang implementasi undang-undang. Termasuk juga misalnya ketika kekerasan terhadap anak yang lagi marak. Bagaimana mungkin ada seorang di Lampung, ada seorang ayah yang menjadikan anaknya sebagai istri simpanan, gundik. Lalu kita dorong keberanian istrinya untuk melaporkan, tiba-tiba selesai, tidak ada keterusannya. Nah, makanya Bapak, Ibu sekalian, saya karena dulu saya di NGO dengan Fahmina Institute, dengan Wahid Institute, kita terus melakukan validasi data terhadap diskriminasi dan sampai sejauh mana penanganan aparat terhadap pelanggaran-pelanggaran itu. Hasilnya adalah validasi datanya lemah, yang kedua aparatnya pun tidak perspektif untuk menegakkan konstitusi. Dan konstitusi di Indonesia khususnya, dan seluruh konstitusi termasuk di Malaysia, substansi dari konstitusi bernegara dan berbangsa itu adalah penegakan hak asasi manusia. Itu yang penting. Yang kedua, Pak Donald, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa sungguhnya negara ini tidak beragama, tidak punya identitas agama. Negara tidak boleh melihat seorang dari agamanya. Negara harus hadir untuk mencerdaskan, untuk memberikan kesejahteraan. Makanya Lee Kuan Yew berhasil pada konteks itu. Dia cabut pelajaran agama untuk menunjukkan bahwa yang penting adalah substansi agama. Tetapi kita tidak perlu ngikut Singapura soal itu. Karena Malaysia dan Indonesia punya tradisi keagamaan yang kuat. Dan menurut saya tinggal kita arahkan agama itu Katolik, Kristen, Hindu, Buddha atau agama apapun. Agama itu menjadi faktor terpenting melakukan perubahan. Bagaimana agama hadir membentuk karakter. Di Indonesia, kalau Bapak Ibu datang ke Indonesia di musim pemilihan pemimpin, itu mendadak yang tidak pakai kopiah, mendadak pakai kopiah. Istrinya tidak pakai kerudung, banyak pakai kerudung. Atau kalau ada gubernur ditangkap oleh KPK. KPK itu di sini apa? Ahli rusuh itu. KPK apa di sini?
Ya. NACC ya kan? Nah kan lucu, mendadak kalau dia ditangkap jadi koruptor itu mendadak pakai jilbab, pakai kopiah, ininya putih gitu. Makanya lucu apa? Di Indonesia orang naik haji itu karena kita paling besar sedunia, 200.000 per tahun. Sudah ada yang nunggu 25 tahun untuk naik haji. Akhirnya orang umroh. Lucunya, umroh dan haji itu tidak memperbaiki kualitas pengabdiannya terhadap masyarakat. Makin sering haji, makin sering korupsi. Makin sering umroh dia, tapi kepeduliannya terhadap masyarakat tidak ada. So what? Buat apa agama hadir kalau tidak meningkatkan kepedulian terhadap manusia? Nah, makanya apa yang dilakukan oleh kelompok moderat, itu pertanyaan yang menarik dari Pak Donald tadi. Kelompok moderat di Indonesia ternyata tidak militan. Kita bisa ngomong seperti ini Bapak, tapi ketika gereja dihancurkan, ketika ada masjid Ahmadiyah dihancurkan, ketika ada Muslim Syiah itu di out-out isbar itu, ternyata kelompok moderat itu silence majority, diem. Sementara kelompok intoleran, kelompok radikal itu sedikit tapi militan. Teriaknya cuma 10 orang, Allahu Akbar, padahal dia dibayar. Allahu Akbar dibayar 1 juta. Tambah sami Allah mamida tambah 20. Nah kayak gitu. Jadi problem kelompok moderat adalah tidak militan. Yang kedua, ternyata kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip sekuler itu memihak kelompok Islam yang intoleran. Coba lihat TV di Indonesia, ada namanya Trans TV. Di Trans TV, Wahabi masuk, ziarah kubur tidak boleh, anu tidak boleh. Saya tanya pemilik Trans TV, Anda sadar enggak kalau Arabisasi masuk ke kita, maka Arabisasi akan menghancurkan seluruh budaya kita, akan menghilangkan nilai kearifan lokal kita soal melakukan toleransi. Di tempat kita, di Malaysia dan di Indonesia, kita biasa mengucapkan selamat Natal, kita biasa untuk menyanyikan lagu Melayu di kelenteng, di gereja dan lain sebagainya. Arab, kenapa seluruh Nabi itu lahir di Arab? Karena Arab itu dalam Quran, Al-A'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Puncak dari segala barbar kekafiran dan kemunafikan itu Arab. Makanya Nabi turun di sana, enggak di Malaysia. Karena Malaysia dengan sentuhan Melayu, dengan penghormatan kita, kita sudah memiliki ketinggian nilai-nilai agama. Lalu kenapa kita harus bangga dengan Arab? Bangulah, banggalah dengan Melayu kita. Tunjukkan bahwa Melayu ini bisa menjadi values untuk sebuah peradaban masa depan. Ini problem bagi kita ibu-ibu ketika saya lihat di Malaysia kok tiba-tiba orang senang dengan Arab, padahal di Arab sendiri orang sudah mulai tidak senang. Saya punya data besar soal ini. Nah, yang ketiga, Pak siapa tadi Pak Datuk? Soal identitas dan asimilasi. Di Indonesia sekarang berkembang gerakan baru yang bertentangan dengan Soeharto dulu. Soeharto dulu Cina itu, Chinese style Tionghoa itu diwajibkan pakai bahasa Melayu. Tiba-tiba ganti. Itu yang kita lawan. Ketika kita sudah sepakat dalam bernegara, nama kita harus nama suku kita. Saya orang Indonesia dan Sunda, maka saya walaupun Islam dinamai Imanul Haq, tapi panggilan saya Sunda sekali, Maman. Maka biarlah orang Cina sekarang itu punya nama Chinese, lalu orang Manado punya Manado, Papua punya Papua, tetapi kita bersepakat untuk membuat kesepakatan bernama Indonesia. Pluralisme bukan berarti menghilangkan identitas. Pluralisme bukan berarti lalu saya lebur dalam keyakinan orang lain. Pluralisme adalah saya meyakini keislaman saya, tapi saya harus menghormati kekatolikan, kekristenan, kehinduan, kebuduan, kebudaan, konghucu, apapun agama Bapak Ibu sekalian. Pluralisme bukan berarti saya harus ke gereja, tetapi saya boleh mengucapkan selamat Natal dan saya bisa makan bareng ketika Natal, karena roti Natal lebih enak daripada roti Lebaran. Bapak-bapak, itu pula teman-teman gereja saya datang ke tempat saya ketika hari Lebaran. Mereka mencicipi ketupat, sayur opor, dan sebagainya. Ini penting menurut saya harus dilihatkan bahwa Malaysia ketika ngomong Malaysia sudah tidak perlu ada suku asli tidak asli. Sudah tidak perlu ada orang dipaksa bahwa Melayu itu identik dengan Islam. Tidak. Melayu adalah sebuah komunitas, sebuah etnitas toleransi. Melayu adalah keramah tamahan.
Melayu adalah kerja keras. Melayu adalah bagaimana kita mengusung nilai kemanusiaan siapapun yang ada di wilayah itu. Nah, yang terakhir, saya ingin menambahkan yang ketiga, bahwa musuh agama dan keyakinan itu cuma dua. Satu, kelompok transnasional yang ingin kita ini ditarik. Maka muncullah kelompok-kelompok khilafah. Udah tidak perlu ada Indonesia, tidak perlu ada Malaysia, dan sebagainya, kita gabung dan sebagainya. Hari ini kita harus menunjukkan, saya paling senang kalau ada orang Malaysia bilang I'm Malaysia. Seperti saya bangga ketika menyebutkan I'm Indonesia. Ketika itu saya bangga ketemu orang-orang Amerika. Amerika itu kan suku urban, Bapak. Masyarakat urban enggak ada yang namanya Amerika asli sebenarnya. Tapi mereka bangga menyatakan I'm American. Ini lalu dari sana kita memperkuat identitas nasionalisme kita. Yang kedua adalah transaksional. Ada kelompok yang hari ini dibayar untuk ngacak-ngacak bahwa ini budaya ini musyrik, bahwa ini adalah nggak boleh, bahwa ini dan lain sebagainya. Maka jangan heran kalau suatu saat seni tradisi kita, penghormatan tamu yang datang ke tempat kita.